habis acara malam ini, insya Allah Al-Fagir akan membacakan daripada sedikit sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kumpulkan, kita ringkas dari dua kitab. Yang pertama kitab Khasaisul Kubra karya Al-Imam As-Suyuti, dan kita gabungkan dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kumpulan Al-Imam At-Tirmizi. Jadi ketika kita membaca sifat Nabi, membaca hadis-hadis yang menyebutkan sifat jasmani, sifat postur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ kita akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita akan dapatkan betapa besar Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa spesialnya Nabi, sehingga dalam ciptaannya saja itu sangat sempurna. Al-khalqiyah wal-khulqiyah. Jadi kalau kita teliti, kalau kita sinkronkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya memiliki sifat baik akhlaknya. Sebagai contoh, mata Nabi itu sempurna dari penglihatannya. Juga mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bentuknya tadi, dari penglihatannya, dari bentuknya, indahnya, manis mata Nabi. Begitu juga akhlak dari mata tersebut. Jadi bukan hanya cantik zahirnya, bukan hanya sempurna mata Nabi, tapi akhlak dari mata tersebut juga sempurna. Jadi khalqan wa khuluqan, ciptaan beliau sempurna. Di setiap anggota tubuh Nabi, itu ciptaan yang paling sempurna adalah anggota tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita pengen tahu mana rambut yang paling bagus, mana rambut yang paling paling sempurna, misalkan baca sifat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen tahu mata yang paling indah itu mata seperti apa, baca sifat mata Nabi Muhammad. Kita pengen tahu misalkan apa, kepala, bentuk kepala yang sempurna itu bagaimana, lihat bentuk, baca bentuk kepala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna yang luar biasa. Sehingga al-imam asy-syair as-sahabi al-jalil Hassan bin Thabit, beliau sampai-sampai mengatakan Hassan bin Thabit ini adalah penyair. Beliau hidup 120 tahun, 60 tahun di zaman, di masa jahiliyah kemusyrikan, 60 tahunnya lagi di masa Islam. Jadi beliau itu Al-Imam As-Suyuti mengumpulkan beberapa sahabat yang umurnya 120 tahun, setengahnya di zaman jahiliyah, setengahnya di zaman Islam. Salah satunya Hasan bin Thabit. Kemudian Hakim bin Hizam, sepupu misanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada An-Nabilah Al-Hudzali. Jadi disebutkan sama Imam Suyuti, ini luar biasanya ulama kita. Sampai umurnya berapa tahun dan setengah umurnya di zaman jahiliyah dan setengah umurnya lagi di masa Islam. Hasan bin Thabit penyair. Ente tahu kalau penyair itu artinya mudah menguasai kosakata yang banyak sekali. Penyair itu syarat pertamanya harus bisa mengkhoyal, itu penyair. Kalau orang yang tidak bisa mengkhoyal, jangan mimpi jadi penyair. Jadi pertama syarat untuk jadi penyair, khoyalannya harus luas. Khoyalannya harus kuat. Ketika berkhoyal itu harus tinggi. Itu penyair. Hasan bin Thabit, penyair jahiliyah yang terkenal. Itu ketika melihat bentuk tubuh Nabi besar Muhammad, melihat ciptaan Allah yang Allah ciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeluarkan syair bait yang sangat terkenal. Yang di akhir syair baitnya beliau mengatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Capek sudah dia. Aku dah bisa menyebutkan kesempurnaan Nabi Muhammad, tapi sampai dia beliau mengatakan engkau ya Rasulullah seperti diciptakan oleh Allah seperti yang kau inginkan.
Jadi bisa request ke Allah. Bisa milih seakan-akan. Saking apa? Saking sempurnanya ciptaan Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi badan Nabi, jasmani Nabi, anggota tubuh Nabi itu sempurna. Dari anggota tubuh itu ada akhlak yang sempurna. Ini tidak ada kecuali pada Nabi. Kadang ada orang yang matanya bagus, tapi matanya ini tidak punya akhlak, misalkan. Matanya ini misalkan suka jelalatan. Matanya ini kadang kalau melihat rumah orang, oh cepat nyoroti rumah orang. Nah, itu berarti kan tidak bagus akhlaknya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Bentuk mata beliau indah. Bentuk mata beliau indah. Diriwayatkan oleh sahabat yang meriwayatkan sifat mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mata Nabi mata yang sangat indah. Bulat mata Nabi Muhammad, hitamnya itu sangat hitam, itu sifat mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dari mata Nabi, Allah yang memujinya. Jadi matanya sempurna dari bentuknya, dari indahnya, juga dari mata itu ada akhlak yang sempurna. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ma zaghal basaru wa ma tagha, kata Allah. Ketika Allah memuji Nabi Muhammad, Muhammad ini ketika aku Isra Mi'rajkan. Ini di surat An-Najm. Kata Allah ketika, jadi Isra itu ada di surat Al-Isra, sedangkan Mi'raj itu ada di surat An-Najm. Walaupun tidak begitu jelas, tidak qat'i, tidak sharih, sehingga orang yang mengingkari Mi'raj itu tidak dikafirkan, hanya difasikkan. Berbeda dengan orang yang mengingkari Isra. Isra itu perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ini disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Yang mengingkarinya berarti mengingkari Al-Quran. Yang mengingkari Al-Quran berarti murtad, keluar dari agama. Sedangkan Mi'raj itu tidak sharih. Allah tidak sebutkan secara terang-terangan. Allah hanya singgung di surat An-Najm. Sehingga orang yang mengingkari Mi'rajnya Nabi itu tidak sampai murtad, tapi hanya difasikkan. Itu orang fasik. Di Najm disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akhlak mata Nabi Muhammad. Kata Allah, mata Muhammad ini ma zaghal basaru wa ma tagha. Ketika Nabi Muhammad melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, di situ Nabi melihat hal-hal yang luar biasa. Nabi melihat hal-hal yang sangat aneh. Tapi kata Allah, mata Nabi ini tidak jelalatan ketika berada di atas sana. Mata Nabi ketika berada di atas sana, ketika bermuwajahah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, itu mata Nabi penuh dengan hormat. Ketika kita duduk sama guru, tidak usah sama Allah, tidak usah ngadep Allah, tidak usah ngadep Nabi, ngadep guru, itu bagaimana adab mata kita? Tidak boleh kalau kita ngadep guru, lagi taklim, lagi belajar, ada suara dikit, oh noleh semua langsung. Kan zaman sekarang begitu. Lagi taklim, lagi daras, lagi belajar, ada yang masuk, noleh. Ada bunyi ini, noleh semua. Itu bukan termasuk adab. Adab seorang murid di depan guru, seperti adab sahabat di depan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata mereka tertunduk, mata mereka menghadap. Imma mereka menundukkan kepala, imma mereka menghadap, memandang muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tanya Habib Hasan Habib Hussein, kalau sama Abu Yanovel itu lagi roha ada yang lewat noleh, beliau lihat dilempar, ada apa di depan beliau dilempar santri. Tidak boleh noleh. Jadi ada suara apapun, ada yang datang siapapun, mata kita harus tertuju kepada guru kita. Nah, kalau matanya mantap, baru hatinya bisa mantap. Ternyata ini adab sudah dilakukan. Pertama kali yang melakukannya, yang mempraktekkannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang mengatakannya di dalam Al-Qur'an ketika Nabi berada di atas, ketika Nabi berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu mata Nabi Muhammad tidak jelalatan. Coba bayangkan, apa yang Nabi lihat, apa yang ada di sekeliling beliau, sesuatu yang aneh.
Kalau kita kan bunyi dikit, kadang bunyi kucing noleh. Cuman kucing, noleh kita. Kadang orang masuk, orang ini sering kita lihat. Tiap hari ketemu sama kita, tapi dia datang noleh kita. Beda dengan yang ada di sekeliling Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam, sesuatu yang aneh, yang ajaib, tapi mata beliau tidak tergoda. Tetap beliau khusyuk, tetap beliau menunjukkan adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mata Nabi besar Muhammad. Bahkan bukan hanya sama Allah, bukan hanya ketika berhadapan dengan Allah, ketika Nabi di dunia juga punya adab yang sangat luar biasa. Nazaruhu ilal ardi atwalu min nazarihi ilas sama. Sahabat meriwayatkan, pandangan Nabi itu lebih banyak ke bawah daripada ke atas. Bukan artinya Allah ada di atas, tidak. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak sama seperti makhluk. Tapi menunjukkan betapa tawaduknya, betapa rendah hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengajarkan kita, ketika ada bertamu ke rumah orang, ngetuk pintu, jangan berdiri di depan pintu. Ketika pintu tadi dibuka, jangan mata kita masuk. Sebelum orangnya masuk, matanya udah masuk. Nah, itu termasuk bukan adab yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata yang indah, mata yang sempurna juga memiliki akhlak yang luar biasa. Ternyata ketika tadi Al-Fakir lagi baca-baca kitab Qasaisul Kubra karya Al-Imam As-Suyuti, ternyata di apa, selain mata yang sempurna dan mempunyai akhlak yang mulia, di mata itu juga ada mukjizat. Al-Imam As-Suyuti, beliau di dalam kitabnya Qasaisul Kubra mengumpulkan satu bab. Beliau jadikan bab ini mukjizat Nabi yang ada pada anggota tubuh Nabi Muhammad. Jadi luar biasanya Nabi kita, matanya indah. Ini kita ambil satu contoh, satu contoh anggota tubuh saja. Matanya indah, indah, kemudian ditambah berakhlak. Kemudian selain matanya indah berakhlak, ada mukjizat pada mata Nabi besar Muhammad. Imam Suyuti menyebutkan semua anggota tubuh Nabi, atau bisa dibilang 80% anggota tubuh Nabi itu semua mempunyai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu anggota tubuh Nabi Allah berikan keindahan fisik dan Allah berikan akhlak yang mulia di anggota tubuh tersebut, kemudian Allah berikan, Allah tampakkan mukjizat dari anggota tubuh tersebut. Ini tidak ada kecuali pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi, Wal-Imam Baihaqi, dan Imam Ibn Asakir, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah, ini termasuk mukjizat dari mata Nabi. Mukjizat dari mata Nabi. Jadi mukjizat Nabi itu banyak. Bukan hanya Al-Quran, bukan hanya membelah bulan, bukan hanya tahu yang akan datang, sesuatu yang gaib, tidak. Mukjizat Nabi itu banyak. Sampai ulama punya karangan khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara fil dhulma kama yara fil dhaw." Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu bisa melihat di kegelapan seperti kita melihat di waktu terang. Kalau lagi gelap, kita tidak bisa melihat. Nabi bisa melihat. Kuatnya mata Nabi Muhammad. Dan ini mukjizat yang Allah berikan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu gelap pun Nabi bisa melihat. Tidak buta arah ketika lagi gelap. Ini mukjizat dari mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi pernah bersabda, ya ayyuhan nas inni imamukum, wahai umatku, aku ini imam kalian, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud, maka jangan dului aku ketika rukuk, ketika sujud. Kadang kan ada makmum itu latah, imamnya takbir, belum imamnya sempurna ruku, dia sudah
Rukuk itu tidak boleh. Bahkan kalau mendahului imam, seperti di kitab-kitab fikih, sampai tiga kali berturut-turut, itu membatalkan sholat. Tidak boleh. Dahului imam, ketika rukuk, tidak boleh kita rukuk duluan. Harus imam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Barak bin Azib. Ditanya Barak, bagaimana kalian sholat bersama Nabi? Apa kata Barak? Kami kalau sholat bersama Nabi, tidaklah kami rukuk sampai Nabi yatma'inna raqian. Sampai Nabi sempurna rukuk, baru kami Allahu Akbar rukuk. Dan tidaklah kami i'tidal sampai Nabi yastawi qa'iman. Sampai Nabi sudah betul-betul berdiri, baru kami i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Dan tidaklah kami sujud, sampai Nabi sudah mantap sujud, baru kami sujud. Nah, itu yang betul. Salat yang betul mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita mendahului imam. Dan sahabat dulu ada yang suka mendahului Nabi. Makanya kata Nabi, aku ini imam. Yang namanya imam pasti duluan. Jangan kalian dahului aku. Bahkan diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, Nabi mengancam orang yang sering sengaja mendahului imamnya ketika rukuk ke i'tidal, itu kata Nabi, soalnya di zaman Nabi juga ada orang-orang yang cengkal. Jadi jangan dikira orang yang ahmak cengkal itu hanya ada di zaman kita, tidak. Ada di zaman Nabi sudah ada. Sampai ini Nabi ngancem orang-orang tersebut. Kata Nabi, yang masih juga berani mengangkat kepalanya duluan ketika mau i'tidal, kata Nabi, nanti kepalanya bisa-bisa dirubah sama Allah, diganti dengan kepala keledai. Ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dilihat dari ancaman yang begitu, ini hadis sahih di Bukhari Muslim, bukan hadis sembarangan. Kalau dilihat dari ancaman seperti itu, maka ini bisa dijadikan daripada maksiat kabair, termasuk dosa besar. Karena sebagian ulama mengatakan definisi dosa besar adalah yang ancamannya juga besar, yang ancamannya seram dari Nabi atau dari Allah di dalam Al-Quran. Serem ancaman, kepala dirubah jadi keledai. Saking pegelnya Nabi sama beberapa orang yang suka mengangkat kepalanya duluan i'tidal sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi, diriwayatkan. Wallah alam sanadnya sahih atau tidak, tapi sering kita dengar dari masyayikhuna, dari guru-guru kami, bahwasanya ada seorang ulama lagi ngaji Bukhari Muslim, melewati hadis ini, dia ingkar. Tidak percaya dia. Masa kepala dirubah kepala keledai. Akhirnya dia tantang. Ini hati-hati. Kalau kita tidak mau mengamalkan sunnah, tidak mau mengamalkan anjuran Nabi, paling tidak jangan menantang dan jangan diremehkan sunnah tersebut. Tidak boleh. Siwak, siwak itu sunnah juga. Jangan. Sudah, kita lupa bahwa siwak, ya sudah. Tidak dosa, tidak dosa. Cuman kalau sampai kita mengatakan, siwak itu sunnah juga, dan hati kita meremehkan sunnah Nabi, di situ kita dapat dosa dari Allah subhanahu. Ini ulama, ini seorang orang alim ini. Dia lagi ngaji Bukhari. Dia ingkar dengan hadis tersebut. Akhirnya dia tantang. Tiap sholat dia dahului imamnya. Subhanallah. Di suatu hari, ketika dia mendahului imamnya dari rukuk ke i'tidal, kepalanya dirubah oleh Allah dengan kepala keledai. Terjadi ini. Dan ini diriwayatkan oleh ulama. Namanya siapa? Wallah alam. Ditutupi namanya siapa dan di zaman kapan, tahun berapa ditutupi sama ulama. Sehingga setelah itu setiap dia majlis taklim pakai tabir, pakai satir. Murid-muridnya setelah kejadian itu tidak pernah melihat muka gurunya. Sehingga ada satu muridnya yang terdekat penasaran, guru kenapa? Sudah berbulan-bulan aku tidak melihat mukamu, pengen lihat. Akhirnya sama gurunya dimasukkan ke kamar, dibuka kepalanya. Ternyata kepalanya kepala keledai. Wahai muridku, ini kualat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nantang. Coba kalau tidak nantang, tidak batal salatnya, betul, dan tidak mendapatkan kualat tersebut. Tapi kalau yang menantang sengaja,
hati-hati. Na'udzubillah min dalik. Nah, jadi kata Nabi, jangan kalian, ini kita kembali ke pembahasan, kata Nabi, jangan kalian mendahului imam ketika ruku, ketika sujud. Jangan, kata Nabi, aku ini posisinya imam. Maka imam itu duluan. Fa inni araku min amami wa min khalfi. Jangan kalian kira, kata Nabi, mentang-mentang aku imam, aku di depan, aku tidak melihat kalian yang ada di belakangku. Karena sesungguhnya, kata Nabi, seperti aku bisa melihat yang ada di depan mataku, aku juga bisa melihat yang ada di belakangku. Jadi, mukjizat mata Nabi Muhammad, selain bisa melihat di tempat yang gelap, seperti melihat di tempat yang terang, juga mukjizat mata Nabi Muhammad SAW, itu bisa apa? Bisa melihat yang ada di belakang, seperti melihat yang ada di depan. Walaupun ulama khilaf, bagaimana caranya? Apakah seperti ada kaca di depan Nabi atau ada mata lain? Tidak penting itu. Yang terpenting bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu bisa melihat yang di belakang beliau seperti beliau bisa melihat yang ada di depan. Jadi mata Nabi itu indah, paling indahnya mata. Kemudian indah mata ditambahkan dengan akhlak mata yang mulia. Kemudian akhlak mata yang mulia ditambahkan dengan mukjizat mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru mata. Ada lagi bagian mulut, ada lagi bagian telinga, bagian tangan, kaki, tinggi badan, bahkan jalan, suara. Itu semua sama Imam Suyuti dan Imam Tirmizi dibahas, dikupas tuntas tentang Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggota tubuh Nabi memiliki anggota tubuh yang paling indah, yang paling mulia, bahkan wajib. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, setiap awal kitab beliau, di Mukhtasar-Mukhtasar beliau mengatakan, termasuk kewajiban yang harus kita yakini bahwasanya Nabi besar Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna anggota tubuhnya. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib kita yakini. Jadi di selain sempurnanya anggota tubuh Nabi, akhlak juga ada di anggota tubuh tersebut, ditambahkan mukjizat juga ada di anggota tubuh tersebut, dan ini tidak ada kecuali pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah tidaklah keluar bulan Rabiul Awal, tidaklah selesai rangkaian Maulid Arba'in kecuali kita mendapatkan pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita kepada Nabi. Jadi jangan dikira kita semua tahu, kita capek tadi mungkin habis acara, semua hadir mungkin tiap malam Maulid Nabi capek, tapi jangan kira capeknya kita ini tidak dibalas oleh Nabi, jangan. Yakinilah setiap Anda keluar di malam hari, hadir acara Maulid, Maulid Arba'in, tidak wajib memang, tapi untuk muhibbin itu wajib. Untuk orang yang cinta kepada Nabi itu wajib. Bahkan kalau setiap malam, walau anna amilna kulla yaumin di ahmada maulidan qad kana wajib. Setiap malam, jangankan 40 malam, 60 malam, setiap malam kita baca Maulid Nabi, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak baik ketika orang cuma ingat Nabi di majlis, cuma ingat Nabi di acara Maulid, pulang ke rumah lupa lagi sama Nabi. Itu kurang baik. Kita usaha, kita bawa, kita rembetkan waktu di tempat ini. Kita ingat sama Nabi, kita usaha, kita bawa sampai ke rumah. Sejam hilang, udah alhamdulillah. Besok tambah lagi, istiqomahkan misalkan sejam dari acara Maulid di rumah, ingat terus sama Nabi, terbayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan pulang dari acara Maulid setiap malam, jangan lalai lagi. Jangan buka TV lagi lah. Jangan nonton lagi lah, usahakan. Pegang tasbih sampai tidur. Mudah-mudahan pas tidur mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita usahakan terus. Jadi jadikan Arba'in, perayaan Maulid, wasilah, perantara, litaqarrub, untuk kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena kalau melalui amal ibadah kita pas-pasan. Kita sholat pas-pasan, sunnahnya juga pas-pasan, amal ibadah yang lain juga pas-pasan. Maka ketika ada momen seperti ini, jadikan wasilah litaqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.